Sebenarnya kita orang kalau photoshoot bersama macam kekok sikit. Tak ada lagi je rasa kekok. Saya tak rasa kekok. Ya. Kau macam kekok ke? Mana ada. Tak ada lah sebenarnya, okey je. Saja je cakap tak okey. Sebenarnya bila photoshoot dengan suami sendiri rasa macam happy. No happy, but happy. But then rasa macam malu sikit lah. Malu dengan orang. Orang ramai feeling. Tak biasa mesu-mesu depan orang. Ya, kalau dengan suami sendiri kita rasa selesa untuk berpeluh, untuk berpegang. Kalau dengan orang lain kan kena minta izin dulu, kena tanya dulu. Kalau dengan isteri, nak kena tanya kan? Tadi dia tanya. Tanya je gurau-gurau. Sepanjang 2 tahun bersama dengan Ariel, dia seorang sangat yang penyabar, seorang yang lemah lembut bila bercakap dengan saya. Semua betul eh? Saya je yang kadang-kadang garang sikit. Saya cubalah untuk menjadi suami yang terbaik kepada Wawa. Jadi suami, jadi kawan, dia bapa kepada anak dia yang terbaik. InsyaAllah. Actually, saya tunggu 3-4 tahun lagi lah. Tapi kalau rezeki tu datang awal, okey juga kan. Jaga anak ni sebenarnya. Siapa yang pernah ada susah anak? Susah sangat. Bukan susah lah. Letih-letih. Agak penat dia lah. Dia tak tahu. Tak payah cakap. Dia tak tahu. Saya tak. Tengok pun dah penat. Apa lagi sayang? Penat sangat. Sebab tu lah berat badan pun turun mendadak. Tapi sebenarnya itu adalah pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Sebenarnya itu momen yang sangat indah bagi saya walaupun kepenatan. Tak, sebenarnya saya bagi dia masa untuk syuting, tapi kadang-kadang bila saya syuting, sendiri yang rasa macam malas nak bekerja sebab saya rindukan anak saya. Dia bila syuting nanti macam nak balik cepat je, nak tengok baby. Tak senang hati. Sebab baby pun baru lagi 6 bulan. So maybe lepas ni dah setahun macam tu, mungkin dia lagi confident nak tinggalkan anak dia. Tak, sekarang ni macam risau-risau kan. Rindu-rindu. More kepada rindu. Kepada peminat-peminat media hiburan, teruskan membaca media hiburan. Dan juga teruskan sokongan anda kepada kita orang berdua. Terima kasih sangat-sangat. Dan jangan lupa dapatkan cover kami berdua nanti.